klasemen sementara, dan draw babak 16 besar, badminton tunggal putra dan tunggal putri, Olimpiade Paris 2024. Tunggal putra. Di sektor tunggal putra, 4 pemain telah memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar. Dari grup A, Si Yuki. Dari grup C, Kun Lafut Vititsang. Dari grup L, Lahsya Sen. Dan dari grup P, Victor Axelsen. Selanjutnya di babak 16 besar, Si Yuki dan Victor Axelsen otomatis melangkah ke babak perempat final setelah mendapatkan bye. Sedangkan Kun Lafut Vititsang akan melawan juara grup D, dan Lahsya Sen akan melawan juara grup K. Di sisi lain, wakil Indonesia yang tersisa, Anthony Sinisuka Ginting, yang berada di grup H, jika berhasil mengalahkan Thomas Junior Popov, akan menempati spot nomor 8. Pertandingan babak 16 besar tunggal putra akan berlangsung pada hari Kamis, 1 Agustus, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Tunggal putri. Di sektor tunggal putri, 7 pemain telah memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar. Dari grup B, Akane Yamaguchi. Dari grup D, Supanida Katethong. Dari grup H, Kim Gaeun. Dari grup I, Yeo Jiamin. Dari grup K, Beiwen Zhang. Dari grup M, Pusarla Fesindu. Dan dari grup N, He Bing Jiao. Selanjutnya di babak 16 besar, Akane Yamaguchi akan melawan Supanida Katethong. Kim Gaeun akan melawan juara grup G, yang kemungkinan besar akan diisi oleh pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Sementara itu, Yeo Jiamin akan melawan juara grup J. Beiwen Zhang akan melawan juara grup L. Dan Pusarla Fesindu akan melawan He Bing Jiao. Pertandingan babak 16 besar tunggal putri akan berlangsung pada hari Kamis, 1 Agustus, mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com.